Ya pemirsa, anggota DPRD Kota Jambi Syofni Herawati menggelar kegiatan reses di daerah Pilih 1 RT 14 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru dengan tujuan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jumat 19 Agustus 2022, anggota DPRD Kota Jambi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Syofni Herawati, menggelar kegiatan reses di RT 14 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru. Dalam reses tersebut tidak hanya anggota DPRD Kota Jambi Syofni Herawati, namun turut hadir perwakilan Perkim Kota Jambi, perwakilan PUPR Kota Jambi, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, perwakilan Kecamatan Kota Baru, dan perwakilan Kelurahan Sukakarya. Kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi tersebut sangat disambut kedatangannya dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukakarya. Terbukti dengan adanya spanduk ucapan selamat datang dari masyarakat RT 14 tersebut. Anggota DPRD Kota Jambi, Syofni Herawati menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang menyempatkan hadir di tengah kesibukan masing-masing. Terlebih saat ini masih dalam suasana Hari Kemerdekaan. Syofni Herawati yang juga anggota Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga mengapresiasi masyarakat, terutama di salah satu RT yang mengundur jadwal demi menghadiri resesnya. Sehingga acara reses ini dapat berjalan dengan lancar. Nantinya aspirasi masyarakat tersebut akan diperjuangkan oleh dirinya di DPRD Kota Jambi. Alhamdulillah pada reses pada saat ini berjalan dengan cukup lancar. Kita mulai tadi pas di jam 8:30 pagi RT 14 Sukakarya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak RT beserta kru-krunya yang telah mempersiapkan semua fasilitas di sini sehingga bisa untuk menjadikan tempat reses saya. Dan juga kepada seluruh warga yang hadir, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di sela-sela kesibukannya mereka masih bisa untuk menyempatkan hadir di sini. Sandi, JEK TV, melaporkan.